Pemirsa, gulungan kabel utilitas kembali ditemukan di gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan. Anies Baswedan menduga kulit kabel adalah sisa aksi pencurian kabel. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduga kulit kabel yang kembali ditemukan di gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan adalah sisa aksi pencurian kabel. Usai ditemukan pada Sabtu sore, petugas suku dinas sumber daya air langsung membersihkannya. Lebih lanjut, Pemprov DKI akan menyelidiki asal gulungan kabel dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Gubernur DKI Jakarta berkoordinasi untuk mencegah kejadian kembali terulang. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan memanggil perusahaan yang memasang kabel untuk menata ulang bersama dengan Bina Marga serta Dinas Sumber Daya Alam.